Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jumpa lagi di channel Edi Suatmoko. Ini adalah hasil setelah kita ganti kran yang baru, kran yang benar. Alhamdulillah udah nggak bocor lagi. Terus ini untuk selang yang ke toples ini lari ke atas ini. Nah, jadi toplesnya kita taruh atas. Ini adalah stok cadangan air. Kelihatan ya. Oke. Nah, itu cadangan airnya segitu hampir penuh. Jadi kalau krannya ini kita buka, maka air yang ada di sisa apa? Sisa air yang ada di pipa pengisian dia akan turun ke sini dan akan masuk ke toples. Dan toplesnya mungkin akan luber gitu. Jadi ini adalah solusi simple untuk mengatasi pompa air yang selalu bocor atau minta dipancing. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah mengganti tension clamp, tapi karena ini udah dicor, effortnya terlalu besar. Jadi kita kasih solusi seperti ini aja, teman-teman. Jadi ini juga mudah buat ibu-ibu, kalau pompanya nggak mau nyedot air, tinggal dibuka kran yang dari penampungan sementara itu. Dan pompa pun akan bekerja seperti biasanya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa like, dan silakan kalau ada pertanyaan disampaikan di kolom komentar. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.